Tercatat hingga Jumat sore, angka kumulatif positif di Kota Jayapura mencapai 2.884 orang. Hal ini menjadikan pemerintah Kota Jayapura menghimbau warga kota wajib memakai masker jika keluar rumah. Melalui kebiasaan disiplin menggunakan masker, diyakini dapat meredam persebaran virus yang cukup optimal. Atas dasar lonjakan warga yang positif semakin meningkat dan minimnya kesadaran warga dalam menggunakan masker, maka Pemkot Kota Jayapura menghimbau kepada warga agar memakai masker jika keluar rumah. Masker adalah alat pelindung diri dari persebaran virus. Yang keluar rumah wajib pakai masker. Ini semua dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Kalau kau sayang kau diri, kau sayang orang lain, mari kita pakai masker. Ini satu alat pelindung diri yang memudahkan kita untuk memutus mata rantai. Ya, sekaligus itu kita bagi-bagi masker. Bagi yang tidak pakai masker, kita bagi kepada masyarakat Kota Jayapura. Di sini ada dua. Kita juga menjalankan sanksi, ada denda 200.000 dan juga menyapu. Virus ini tidak akan tuntas jika tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dari Jayapura, Hafidz Dinarto melaporkan untuk Noken Live.